Pada kesempatan kali ini saya camping sambil mengamati kubah lava Merapi. Ya. Ini makanan saya sudah siap. Tadi kita masak ya, masak bareng-bareng ya. <guruh> Jadi posisi camping saya ini cuma sekitar 3 sampai 4 km dari puncak Merapi. Dan ini Merapinya. Saya amati pakai kamera saya ini. Nah, itu gua enggak kelihatan ya. Nah, itu itu merapinya itu kubahnya kelihatan sekali ya. Nanti kita lihat pakai ini. Yo. Nah, itu dia kawan, kubah lava Merapi. Ini saya live view dengan kamera ini. Jarakku saat ini cuma berapa ya? 3 kilonan ini. 3 kilonan kita bisa dengan jelas melihat kubah lava dengan ininya apa? fumarol yang keluar. Nanti kalau ada guguran, ada sesuatu pasti kelihatan dari sini. Jadi kubah lava Merapi untuk saat ini itu cukup stabil ya dibandingkan dengan tahun 2018 ya 2018 akhir sampai 2019 pertengahan itu saat itu sedang memang sedang membuka sepertinya jadi banyak sekali guguran ya. kalau malam hari merah-merah batu merah gede-gede jatuh itu kalau untuk tahun 2020 ini cukup stabil Jarang sekali saya menemui guguran sekarang, karena tiap hari guguran cuma dua kali, tiga kali. Ya, ya kadang eh, sebelum beberapa erupsi gede itu, kalau ingat ya, eh, beberapa erupsi yang terjadi ya, phreatic eruption itu. Nah, kalau kawan-kawan ingat beberapa saat yang lalu itu, nah sebelumnya, sebelum terjadi itu biasanya banyak sekali tremor. Oke Kawan, cukup sampai di sini video kita kali ini. Semoga merapi selalu kondusif ya. Tidak meletus gede ya, meletus sedikit tapi memberi pertunjukan. <laughs> Oke, jangan lupa bahagia, jangan lupa subscribe dan like dan komen ya. Okay, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Cuy!